Bekas istri pertama kongsi foto Sending Datoret dan Adira, ramai tunggu gambar dari museum ni. Ternyata perpisahan tidak menjadikan hubungan antara usahawan Datoret bersama bekas-bekas istrinya terjejas, malah mereka dilihat sering menyokong antara satu sama lain. Kongsi gambar kahwin. Bekas istri pertama Datoret yang dikenali sebagai Cik Hana, memuat naik sekeping foto persandingan usahawan tersebut bersama penyanyi Adira. Kelihatan Datoret dan Adira duduk di pelamin dan mengenakan busana berwarna merah jambu pada hari perkahwinan mereka. Hantaran tersebut dikongsikan Cik Hana untuk memenuhi permintaan warganet yang mahu melihat momen hari bahagia pasangan itu. Dah tahu, ramai tunggu gambar dari museum ni. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet teruja melihat gambar tersebut dan turut memuji sikap keluarga Datoret yang sentiasa menjaga hubungan baik sesama mereka. Tak pernah tengok gambar ini, akhirnya post juga. Tak sabar nak tengok mereka naik pelamin lagi sekali. Tenangnya Hana ni, semoga kebahagiaan milikmu selamanya. Spotting bekas isteri Datoret ni. Dah leh cantik, baik pula patutlah rapat dengan Adira. Sukanya dengan family besar ini. Jadi idola pada semua yang menonton, sangat terinspirasi. Terdahulu, Datoret didakwa menceraikan Cik Hana tidak lama selepas dia mendirikan rumah tangga kedua bersama Datin Red atau nama sebenarnya Datin Sri Sharifah Nur Syafila Hashim. Status isteri pertama kemudian diberikan kepada Datin Red selepas Datoret berpisah dengan Cik Hana. Datoret kemudiannya berkahwin kali ketiga dengan penyanyi Adira Suhaimi di Songkla, Thailand pada 3 Disember 2015. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan 4 orang cahaya sementara itu. Datoret juga memiliki 3 orang cahaya mata lelaki menerusi perkahwinan dengan Datin Red. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.